badal barang telok. Man utawi sabene wong iku kunah ono opo telu fihi ing dalam oreng. Jadi ada perkara tiga ya. Barang telok neko mon badan ing keneko. Badan ing ser abai ulum ridho. Maka wajadah iku nemu sopoman, mongko nemu sopoman halawatal imani ing manisi iman. Mangka orang kalinto yang kepanggunan bareng telok kalinto nemu nikmata iman. Jadi nikmat niko bener pada ngento, paham ya? Bener orang geluk-geluk tok. Orang iman niku nikmat. Sera orang sepanggunan kenikmatan iman kadinto. Lah niko. Ayakuna suwiji ento ono. Sapa Allahu Allah. Wa rasuluhu lan utusani Allah. Iku ahabbal widman ilaihi maring iman mimma saking barang siwahu kang sakliyane Allah lan utusane. Dadi orang senemu nikmat iman situng iki kadinto Allah ben otosa lebih lebur mengku keneko. Dadi keneko lebih lebur misalnya lebur dabi ini nge kileburan dak pangeran. Misalnya kena kau lebur dak tunya kileburan dak pangeran. Umpamane kena kau lebur dak bini nak kileburan dak pangeran. Lainnya kau pancenengan mau ngelebihin segala nak oleh nak cinta dak pangeran, mangka pancenengan ngak oleh lezat iman. Cepon dak bunda kanyang Nabi. Jadi berarti boleh lebih pancenengan kadin tamun kita merasakan nikmatnya iman berarti pangeran cintana teh sabuk nomor situng. Ayakun Allahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahu tenempeng lain. Lider mamma misalnya cara mempraktekake. Cara mempraktekake panjenengan kap sareng bule kadinto mencintai Gusti Allah. Sedangkan sedejene kadinto dunya kadinto setampak niko. Niko taruna iman le. Coba panjenengan ala ku benteng cengek. Moncan pangeran tak oleh polia. Tak oleh. Makelah penting cengek, makel misalnya belotong, misalnya ngabis sasak, beri sepuluh sak tak kira. Dan kadang teh belotong bagus, mohon pangeran karep. Napi apa pun yang panjenengan, paringi rezeki raja atau bukene kabeh dari Gusti Allah. Sedangkan mohon orang cinta, ke. Panjenengan cinta ada orang sogi, pulang sogi kene kau parah, kun iyo lo ketok lo bunga, ke. Anak pemek bunga ya lo kering soki, polna soki. Lemon pangeran kurang soki je apa? Sandi are, sandi nape? Sutu je nanti pangeran kaping. Lah tadi panjenengan ekala ketinggal napi, boy mek muncul rasa lebur dek Gusti Allah. Sutu je ni ku tauhid burwaki dek Gusti Allah Taala. Ni ku nyaman tauhid. Panjenengan terol kenyang adeur kenyang semengenyang Gusti Allah Taala panjenengan terol PC akhirnya ebrila kobi pabrik air dadi saptam dadi nape mun panjenengan mun oreng kali itu pangeran tak karep atinah jeregen gele tak kira panjenengan ibu dadi ya ini kok cara namanya lah dadi nah akhirnya panjenengan itu burunya cinta deh Gusti Allah kena setuju no kabine kowe buragi ketahui situng kabi dari pangeran. Itu lho caharana. Lamun panjenengan mun bareng sebedekan itu ngaling ndek bejene pangeran, berarti ketutupan berarti panjenengan cinta ade benda. Cinta ade materi.
padahal kabine kok tanpa pangeran sobung penapena. La yadurru wa la yanfa. Sedejana tidak ada yang membahayakan. Sedejana tidak ada yang berguna kalau tidak kalau Allah tidak berkehendak. La baharu panjenengan mun cintana. Kenapa yang dilihat itu adalah semeri baru ikun tu ayat anapa ikresah keimanan panjenengan ka itu segala nah ikresah nikmat ikala adikir dah kusti pangeran pada nebereng orang-orang kau ada cerita nah ikala asolat ngadep kusti Allah Ta'ala cak kerebut ikresah lani kusti kau cak ada sebeda seongkun selain kusti Allah Ta'ala aduk sebedaan apa? Pola ni setuju ni kadintu ikalah pangeran tak karep sobong benak-benak lah suntik banyak suntik ke pangeran pun tak karep tak iso jadi kabini kok apa yang terjadi di alam semesta kadintu sandiwaranya kusti Allah Ta'ala ini kok nyaman atau kik situng lagi dah pangeran jangan delaki abon pola na cakang kuat justru kealengan lemun le kealengan apa bisa menikmati kenikmatan iman kita bisa sebeden apa kesombong na abe no mentang kok le pengiran kealengan engkok padahal dirinya itu tidak bisa apa-apa tanpa Gusti Allah Ta'ala. Lemun orang kali itu muncul umun daya sekutu kelebur sengkok ya Gusti Allah Ta'ala ketika tak terlepas sekutu tak terlepas dari sang hati Gusti Allah Ta'ala karena kapi-kapi tampaknya tidak ada apa-apanya lecakang ada kumamun pangeran tak karep tak bisa lemang kena jangan gila gua orang bisa merasakan halawah halawah ini aslinya mun bitang kopi beridu lebanyak nada rumah kerasan gua manis gitu mun orang nape ku nyaran-nyaran halawan lagi asik kan itu umpamanya dari asik ku kamar ketonon tak gersah dari asik ke bi kekasihnya jadi saya enggak ngocak alam milik kita berdua ini ku orang nape ku sik asik kalau Gusti Allah Ta'ala lebaru mun pancen dengan napa Allah Ta'ala sebagai kade baru merasakan halawana iman. Allah bi otosah lebih lebur dek ni. Ko etne bang? Etne bang apa? Etne bang lain. Contohnya contoh. Orang tanya ni ngaji ni kau tu begam belang. Pancenengan ebareng ada ceke. Banyak otob sekonek. Cacing rezeki nak dari saya panjenengan yang kau paringi rezeki. Ben boleh sering serang bola napa bola ngocak. Umpama nak kene kosoki banyak pesen benak tunya. Nada remas secara napa panjenengan kene maten yo. Dalam cara sapi kene maten tunya napa banyak. Iso. Malam mau oleh namu lutan apalah banyak. Gedung banyak. Terus gedung banyak. Dalam cara menikmati. Apa sekecapan langsung tak bisa kecuali iman sebenarnya ku dan ikula. Syukur agni ku diku. Alhamdulillah Gusti niku dari panjenengan. Mohon panjenengan menikmati niku kantan ape tabun. Ayo. Tapi tabun malak gedung situ, apel situ, guna situ, tak bisa. Mangga nak orang kali tu kau ngaji, ngaji ni kau nyari loni nadi rumah odi resa saungkuna. Allah ben tersekutu segalanya, pelebur bi pancenan ngau lebih segala. Tetapi umpama nih pareng rezeki sekone, kau songkande pengiran sengumi lalesan ni kau. Lah tak tak norong ngaboi jogung. Pola nerang-rang-rang untuk kurang ajar. Ini tak nerang ngerang, tak nerang ngebay. Pun rang-rang-rang itu betul lagi ada orang pengiran. Hanya aku pengiran tak kebosa. Jadi semaraki orang ini kau konslet, ke konslet beten kali itu sebab suul adab. Dek pengiran suul adab, dek guru ini suul adab. Konsletnya kau ibaratin apa? Sepeda rantep
tepan iku lho tak tepak. Yodin bawa dia. Kagak odi. TV lan tepat tak tepat kadang-kadang cocok agi de listrik ketonon. Justru lebih len sengaja apa kok mitangge bisa ngerasa kilat dete iman. Arapa ikon selain batin ni ko pada berhenti pada cah TV kele tak tena tak bener sekutu na kurang melem melak dek remasang mata rengkapi dari Gusti Allah Taala mengko tak gelem lebur dek Gusti Pangeran kau tu peleburin cari lah rotikir dan temun tahlilon mentada reng tahlilan tak dikir dunia na tose pelerak sedangkan abang tibi umpama menang. Anapa hidup berumah tangga, hidup beletangga, muncum ngecom karep apa? Ada apa kuang tero? Hasil tero beri encom, untim pero soro tak gelem pegelen dan pegelen di anak ada tu gimon rosoro tak gelem romin tak PC. Monro atikir do pangeran tak gelem sepangeran saya cobuk tu nyeneto. Memang kena orang yang kali tapi perasaan saya kocak tepo seli seliro ngenangan datelo. Siti situng situng ni ko semaraki iman nak dintoh bisa era saki ledat halawa situng pangeran lebih kelebur nabi lebih kelebur tempeng lah lain ada macam mana kipuru loni nak ada ni ko lonin apa debi kiburu niko monta tepak lonin apa make nge make kampian ngombe jeruk tak gelem temo lente temo lonin ame ta tonton lecukan ilmu de gila tau lanan de pangeran tak gelem lebur nomor 2 wa ayu ibalan itu demen sapa wong gila almar'a ing wong ing awa-awaan la yuhibbuhu ora demen sapa wong hu ing almar'a illa lillah angin krana Gusti Allah mon lebur doreng cek kena ratina cek kena sokina cek kena lain angin kena ruak ciptana Gusti Allah ora kebulane Gusti Allah dadi engko kan lebur de juga bolane jia makhluk Gusti Allah. Tadi kau lebur, umpama nak kena kau nempak ke, nempak ke sandal, tempak ke begini kau. Itu kau pernah main tempak ke? Be, aja sandal Mas Muslim burung tan, burung aroma makhluk pangeran cenuano, aji kau bocil akhiran oronanan. Makhluk pangeran, tadi mohon panjenengan napa terpaksa benci? Kau benci kena Gusti? Bukan pribadi. Sayyidina Ali ini kalau Sayyidina Ali perang, perang. Pedeng nyopain burung saya pedeng. Anapa? Kena kok mohon pedeng? Kena demi harga diri benih kena lain, benih kena Gusti Allah Taala. Perang dalam medan perang karena berludah. Tidak diteruskan membunuh burung berarti engkau mohon matiin karena harga diri di TV benih karena Gusti Allah Taala mohon boleh bikinnya kue bos lapor apa itu bos lapor jadi mohon lebur doreng pekerna Gusti Allah aroh mahluka Allah aroh mahluka Allah aroh mahluka Allah jangan nampek pada mohon benci engkau karena Gusti benih pola nak abon karena tidak dihargai itu lain. Tak ya matin belis, ada apa mek belis? Pamit dong kok, le berarti abon minta regain mandan tane kok. Tak karena Gusti Allah Taala ego nak abon karena diinjak-injak. Jadi nomor 2 lebur de orang karena Gusti Allah Taala. Makanya guru-guru, wah guru-guru kan belas kan guru-guru. Bojir senapi guru TK kalah sebojuran banyak. Boleh belas dan anak orang gua kula-kula tonton ya. Lah, kila tonton. Mau tanya lagi bojir berempat gua misalnya saya oleh bojir di pemerintah. Sedangkan yang tuanya sehari bojir senapi guru madrasah apa yang senapi sebulan. Terus papan sana sehari berempat.
lebih 100 kadang-kadang lebih kadang-kadang lebih anan tibi kadang-kadang ebriin napa ongko sake ate hereng tuan anan to jadi pelebur de orang karena Gusti Allah mun beci karena Gusti Allah niko nomor 2 wa yukraha ya'uda fil kufri kama yakraha yukdafa finnar aba entak seneng benci je bencina umpamana perkala iman ke iman pon andi perasaan beci bentak seneng umpamana aben nape ku kafir boleh abeli de kafir belis apa nama tak seneng dah tu lah umpamana aben niko tadi orang kafir golongan nape ku Abu Jahal berlain sebagainya niko nomor telok kak Dintong. Jadi pertama arti boleh niko arti nagele sepertama gele kodune olena lebur edunya kadinto olena lebur cek sampai ngunggulin cinta nada Gusti Allah cek sampai ngunggulin cinta nada Rasulullah olena cinta nada esena dunya kadinto niko coba nomor situng karena niko pemain lah tambah niko niko sepung penapi nakabi niko niko-niko artinya apa? Wafil hadis niko sebagai isyarah awalan bitahalli fil fadail. Jadi artinya kalian itu ihyasin. Kenapa ihyasin? Edentenin. Esapoen. Kelaban sepat-sepat seutama. Niko artinya esapoen. Edentenin. Kelaban sepat utama. Kenapa? Cinta dari Gusti Allah. Nanya mah edentenin atena kelabuan sepat-sepat yang terpuji engki kalinto napa neko ahlaka juga bagus tak bojo noreng moso pangeran sebeda cinta nak keneko dah pangeran kuntone ko ecamburin benci kipa ada begini ko arojo beri teman cok gelem keneko lo kuntone ko lo mapan lo pereng kalian tu pada diundi pada neko eh kuntu pada cik munci gelem tadi mohon panjenengan cinta ada Gusti Allah ta'ala nape berenge le berenge neko cak berenge boci doreng celemot doreng hasut neko bene berenge neko keneko gelem tedung eroma nakari pabalong bimbi tumpah nggih ucul lagi niku artena atena bulebi panjen kata hiasen kelaban sifat-sifat terpuji sifat-sifat seagung mongku Gusti Allah taala niku artena hadza wa ta'zim li amrillah perintahna pangeran agung agi pangeran merintah de bulebi panjenengan kan itu bening nyelaka agi bulebi panjenengan perintah Allah taala perintah zakat bene berarti Allah metandi abu lebih panjenengan bene justru senapa bedene sedekah niku ta bezekat karinto membuat sesuatu itunya sebenarnya niku bervitamin betul lo namana vitamin e berkat berkat betul lo niku artinya jadi setuju dengan apa perintah Gusti Allah Ta'ala kalian itu manfaatnya ada bu lebih panjenengan benih manfaat ada Allah Ta'ala jadi umpama ada yang dukurah yang palu kabita soko ada pengiran Allah Ta'ala pancet agung tidak ada pengaruh sedikit pun mohon panjenengan kalian itu cinta ada makhluk ya khalisun lillah pahilas kena Gusti Allah Ta'ala mohon pahilan kena Allah Ta'ala sebabnya dicintai kabih kelebur segote do geneko secuba do geneko kabih kadir kelebur polana pangeran kadinto esena dunya kadinto bene bagus to mancinengan mon lebur dek bareng cuba dua aki dek Gusti Allah Ta'ala boci umpama ada orang orang tak bener ke boci ngemban anak ada pengandung boci udah tengen orang tak bener ngandung
bojong engak, tedung engak, kerakin anan tak noron. Noron tapi tak noron. Noron. Tineng monati negari itu. Ngandung abek ne lebur de pangeran cinta rua lebur de pangeran ngeboye kena lebur de pangeran ya baca bismillahirrahmanirrahim. Harapa setan minta ikut andil mangka lahir ongku teti anak ongku setente ke anak kali itu abarokain dereng tua. Kena napa gila eseh Gusti pangeran kasar. Teti mon cinta de makhluk ya cinta ko tu cinta karena Gusti Allah Ta'ala. Nah apa nih ku artinya cinta dek lain nah. Utama cinta dek lain Allah. Cinta dek lain Rasul kak dinto kau tumur nih kena Allah. Artinya wafihi isyaratun ila syafaqoh. Artinya pandi sepad beles. Beles. Misalnya bula ajling heri. Lah sebeda kuntanya kau sepad beles antemaki. Mon bula umpama na ajling kang suari ajling bula bula beci de suari julu yang mugaya can bula justru dah satanku sabali sada bula dedele kene ko beci de orang situng sebeci de kene ko abudu. Jadi artinya, mon kene ko terotawa orang rebeci apa beci dong ko apa anje? Apa beci endo orang apa enten? Kene ko kempur kene ko, betul lah. Mon kene ko dah orang letak beci en sebeda syafaqo sebeda belas setambeng ya belasin artinya tu akidah Gusti Allah Ta'ala kena kapikan itu menjalani takdir Gusti Allah Ta'ala. Iman dek takdir beku cuba dari Gusti Allah Ta'ala misalnya kena ikut ngotai orang cuba iya arwah saungku na terobo kusereng tua na terobo kusetapi muncan pangeran le takdir cuba dek remah boleh akhirat itu udah mengenai Allah bapak ku sakit Gusti kuan nek nonton iku napa siapa tau orang napi ku angko napi orang belas belas asyabakku. Coba cendera orang tanah rongo boy keboci, tanah rongo boy keboci, aduh nabi tado, tanah rongo boy keboci, makanya kuntane ke akhirah timbul tanah ya Allah belasin niko kebulan panci dengan kustane ku artinya menebarkan sifat kasih sayang bukan kebencian, mon situng benci dong orang orang ya rah apa. Tangi ding bertabun. Aduh, yang megayat tok ji apa? Beh, iku. Nola lagi. Teng kudu nemun aib orang kalin to cek becah. Mek to pak ring ji bar sebaraki. Aib niko kudu tutupi nero sepata Gusti Pangeran. Mun pangeran niko satirul uyub, kene ko bi bulat roe kelebur pangeran niro, ndo lo. Lamun sombong cek tero, niko khusus sepata Gusti Allah Ta'ala. Jadi artinya panjenengan lebur de orang kena Gusti Allah ungkapan lain ingki kadin to artinya pebeles de orang lain tahu sabar cian de orang tak aduh niko wakhiron akhirah ilat takholi membersihkan diri artinya anil roda ili engki kalinto dari sifat-sifat yang rendah dan hina artinya bersen dari sifat yang hina dari sifat-sifat yang tercela. Napa nih kok ki di antara na abon tak seneng monteti orang kafir boleh banyak retana hasut dengki sombong tazkiyatun nafsi apa nafsu nafsi maki ngaku abon no soce abon tibi paling bener orang lain salah neko juga tak bener neko ceobu arapa halawatul iman kadinto mek bisa rasa aki neng ate da panjenengan kanya benyan bani halawatul iman semara aki nape kuasai kresa kadinto misalnya kereko numpak sepeda nyalep ke nyalep kelero kene kowe pesoen bi oreng nyaman apa tak nyaman rasana ekresa apa tak ekresa ana memon kecubon memori ekresa berarti kuntene kecuba gato de fokus tak gato kan berarti
Sengaji lebih lon etamen keimanan tak gelem dirasakan. Eka labe do omongan cubo tangi do tedung ler guleren. Aduh kok meko cade lebih lon tak terus ni kocak. Ya Allah marga bisa ku etor ko bah. Nyeri orang yara. Aduh gelok jilongko. Eto lagi. Niko tau sengaji mau cubo niko. Mencoba atau saya ngaji pada bareng rebeku atau saya buru orang. Lepas saya buru orang yang ngecik nerter gua buru orang. Mau ngaji ni ku supaya atena patut ya bergusti Allah Ta'ala ni ku butuh ngaji. Napa? Ngaji ni ku napa sembarangan omongan ku tu beda konsep. Napa? Dari Rasulullah, dari ulama-ulama salaf, utaba dari Al-Qur'an. Paham? Ketimun panjenengan umpama nek kita bisa ngrasake ledat iman, berarti letengar tibi. Berarti pangeran oleh cintana teh sabe nomor situng. Cintana ada Rasul tak ada teh sabe nomor situng. Padahal pangeran iku sing ngebeli alam kan itu seberi rezeki panjenengan sutuju nek api di pangeran. Mun lebur de orang intine ki kadin teh ceuk beceun de orang lain pebeles ekunto deko. Namen kebagusan mun panjenengan becian de orang peneko iki kebeci iki ya teu tau usahanya tanyaan engko kebeci orang apa njo yo tau usah tanya donto becian de orang apa njo ya meten tak nyambit rezeki ate. Oh berarti dia orang angko dia Al-Qadiyat, cepon Qadiyat. Niku melarat, mangkana ngaji niku melarat. Cepon Qadiyat, la tasyurasa. Apa mahabbatullahi cinta ing Allah wa rasulan demen ing rasul. Hakikatan secara hakikat. Wa hubbul mar'i lan cintai seseorang fillah krono Allah. Tasa. Bentasa wa karohati rujuk. Wa karohati rujuk. Ifil kufri bentasa ceremet tak seneng abli boleh dak kufur illa liman qawiya bil iman yaqinuhu kiranya laka akibu le guste berarti panjenengan oleh nak acoba bule berarti panjenengan sayang dak bule dan to kuat keyakinan tentrem atina wan syarahalahu sadruhu dodo lebar wa halatulahmuhu wa halatulahmahu wa damuhu olehna keyakinan olehna keimanna acampur aduk bi daging acampur aduk bi derene umpamana labu ku keluar dere atoles lafal Allah ini mana ngaji terus warga kan ya ini melarat fahadhal ladhi wajadah halawatal iman yaji orang senem waki ladzata iman wal hubbu fillah olena lebur da pangeran arab mian di ati bulas da orang itu minta marati hubbillah ingki kadin tobu wana lebur da kusta Allah jadi panjenengan umpamana lebur da kusta Allah mas di bulas tidak ada kebencian dalam hatinya. Ada becian de orang je. Sebeda sepat kasih sayang. Mun orang kalian tu lebur de Gusti Allah. Omong dan tu ni ko dan tu lekar bang. Ayo, okay. Senajan panjenengan andi lebur sekecil apapun ni ko berharga ni ko. Sekecil napi bayi andi ate lebur de Gusti Allah Ta'ala ustaba panjang bisa ngerasaki misalnya wirita niku satos mek lima detik seneng ahli niku berharga niku tembung tadi sekali kali itu niku debuni sebagian ulama dan to engkau tembung ibu itu petong puluh tahun andi rasa cinta ada Allah kok leburan jia tembung apal-pal tada olena kene ku andi rasa lebur sejalan anjit lah dan tu sangat berharga tenepung la ilaha illallah ojong sebodo teh kerasa nikmat karena sesuatu itu cepon keterangan kapi amal kali itu bene bitong beli deku ba etem beng wakala malik landau sopoy mamalik
al mahabbabilla utawi demen krono Allah. Tining orang lebur kena Allah min wajibati Islam iku setengah saking pira-pira perkara kang wajib ing dalam Islam. Memang kudu nemun orang Islam lebur do orang kali itu jek lebur kena dunyana. Jek lebur kena sogina. Jek lebur kena radina. Jek lebur kena napana. Berbi lebur kena Gusti Allah. Ini kewajib cepon Imam Malik kali itu. Apa mek lebur dulu? Karena Gusti Allah, napa boleh kata Mas Muslim sengena lagi kene kok Gusti Allah. Berarti lebur karena Gusti Allah. Mun orang kadinto jeregen bareng ebos, yolok bol mabul. Tepak tedung, yolok ebos iku ya, ah. Abul bol mabul, kadang mas tak kate keslehere kan ape? Te bobu takote ya ko bos le oleh apa mebel mabel boleh nasoki klero ndelo berarti cintana karena dunia lebur kali itu karena Gusti Allah Taala mangkana cai bondo bu al akhila yauma idzin ba'dum li ba'din adu cai bondo bun Allah orang sakrab bare dunia suatu ketika akan bermusuhan. Suatu ketika akan bermusuhan illal muttaqin, kecuali orang yang lebur beritunya ni kau muttaqin. Bula lebur dengan suari, ada pengemik lebur, apa pola dengan suari, suari je sokin je pola pada adimpuk nyari itu ni Gusti Allah Ta'ala. Ada pengemik lebur dengan gofar, apa lofar pola dengan tetimotin, pola dengan ganteng enje, gofar je pada nyari itu ni Gusti Allah Ta'ala. Niku nyaman lebur kena Gusti Allah Ta'ala. Arapa kakemi akrabi ruwa jeregene pada lain lah. Awam mulai pecah tak rukun. Lah tak kenal boleh karena gerogere saya nyampu lagi niku. Kenapa dunia mun murid bisalah murid pegak bi guru tak rumah saja abang itu akibi guru engki pekak ni kau anapa kena lebur kali itu pola na guru buru tepat tadi kelas itu lho kau tu nyambung ngetok kenapa kena kau ebelain dayiri lantaran dari jemang kena guru ni kau cakal mizab pada bareng pancoran tetineng atina si murid gila engki dari pangeran wasilah na guru hidayah jia. Terus selalu ipancoran dah artinya sih murid gila hidayah tambahan ilmu. Pola guru dah selalu aduh aki ke santri. Betul lah. Jadi sesantri lebur dah guru dah karena Gusti Allah. Terus sekiai lebur dah santri nangki karena Gusti Allah. Lemon sesantri tak karena Gusti Allah. Nangki ke aroma sanyong ku hidayah keluar dari dalam kubuk. Kinten lebet wasilah guru niko. Dari wasilah pakai wasilah kuma itu nya setak pakai wasilah yo. Langsung di pangeran kuma. Kanjeng Nabi oleh wahyu pakai wasilah dari malaikat Jibril. Allah Taala mekenyang niko lebet nape? Nase. Ke? Allah Ta'ala abriin ngelangaki arjeng geneko lebe nape le tapi metru masalah keimanan masalah ilmu nur hidayat ni ko beda wasilah. Wasilah siapa semuruk ni ko memang egegebe alat semuruk kalin to umah mana si santri si guru gelak terlalu hajak semada murid curiga. Aduh paling sang kiai terom lagi neroko lho nih kuna. Tentu lho. Sang kuna kasihan dek santri tato ledek semuruk niko. Ngaladi di mahidayah niko. Tentu lho. Nje tak kurang monyer yang muruk kadin to. Mangkana setau kadin to ki guru. Leburuk lebih lor leburuk arapa me tak bisa ngerasaki halawatul iman dalam atena. Engki gara-gara niko niko. Tak ngangkui wasilah kan. Mangkana lebur mun lebur apa karena Gusti Allah Taala. Terus terang niku sapi niku murid bulan niku.
sapi ini kok beda kelas. Tanya ke telasan apa rakan itu. Enten. Lupa gitu loh. Sekuntunya kok aduh aki. Sekuntunya kok ngagup di pengiran kengbet lebet ini kok serah. Lebet. Bede-bede, udah ya sengkok lebet gua. Maka cewon bule ku semaraki orang kadito. Rosak betina suul adab. Coba tata krama. Pada bikinnya ku ngerantep lagi sepeda. Rantep jan gini ku letepak jan gini ku. Yodi inta odi. Oh berarti dalam nampin ni ku. Tak tepak rantep ini ku. TV le buce tapi beden tome tak gelem odi ana be rantep ae dilem ya bener le ngaji tapi rantep ae kunto de kelo kadang suul adab bengal anilai pola nare ngaji ne ko guru umpama ana aben tibi bener guru ne salah ki bagus ro guru ne ko tata krama ne ko mon tandi tata krama. Engki jan gelek ko mizab niku napa sih pancoran. Mun pancoran niku tigian seguma. Umpamana beda gelas ki gelas bering sering bola beri contoh gelas hitung ese hitung ta ese. Selagi ne gelas niku pade dento tak kere dento niku. Situng lah ni kalau situng ese situ beda ese na. Dari masa kira-kira sebeda ese na, kau ngalir dari sebeda ese na. Beda kau maaf. Napa mancing pada dah tu? Alak ni kau cung-cung, dah tu lah. Balu ya liraki. Selagi ni yang kepadang kita iso, ni kau nyaman tak dim. Si guru kau taruh masa akung. Kapi dari Gusti, mohon sampai andi perasaan deh ya kakek ngaji dengko aja, penter dari dengko, dia kok kiai sombong deh kok. Si guru gila norok dah bunuh Sayyidina Ali kun indan nafsi syarrun nas beda ban mengku aban tibi becuban menosah. Ya kok cai pun Sayyidina Ali beda ban encana ban tibi becuban menosah. Paling cuba seduk kerah yang kok. Dan kain saru dia kia. Paling cuba seduk kerah yang sengkok. Lah kau tulis semacam ni. Maka lemur ke. Tining umpama na orang kada nyunjung. Nyunjung mana? Ya tak nyunjung. Kok dia. Nyunjung sembada seng. Sembada sengkok dia. Tina mekbala sekelaban pangeran semengeran yang sengkok penedang tu. Oh iya. Mereka ada doang kok. Cukup kelera konsernya beten ni kok. Dan tu lah. Paham. Tetapi kapinnya kok pangeran pakai wasilah. Ada selebat kebuk ini kok. Rezeki dari pangeran. Hei, kenyang dari. Mau sampai andi keyakinan ini kok kenyang dari lain pangeran. Kapir apa tak kapir? Kapir. Tetapi kok pakai wasilah. Coba kata Harry. Wasilah dan rezeki dari disera. Eh pabrik. Kalau petok kok tuh masuk. Cuk sampai tak masuk. Besok jangan kerja lagi dan tuh. Wasilah na atine kene ko ilmu ne ko dari sera oleh bad guru mon guru na bentu guru te ye jabila sampean umpama nang esen tembe tembe ne kalin toreng mereng ayo nek gua bula ebri burin bi tembe ne kene ko ngesena tembo nye lok don tu tembo le to tai bri burin bi tembe ne pe asia le ilmu ne ko bre le santok. Bisa rasa kide-kide dan teniko proses dek dalam hati baru merasakan nikmat iman cek sombong ilmu niko pada bareng aing aing kali tu ngalir dek kenangan si rendah lama rasa badan berterangan dan tu mohon pada guru cak bajang sonat baru sampai dan tu mohon bajang sonat suladap dek tu lo hajo abon takut ngelebihin dan tu sebenar sampai dan tu. Orang reng-reng ngaji kan itu. Ada yang ngelatinin itu lho. Lebih bagus hitmah dari guru itu yang buang sonat-sonat. Cik mameraki ilmu berdaya dan guru ini suul adab. Ini kau semaraki konslet. Berdaya dan guru ini kau tunak rumah secelat tong. Boleh nah? Ya lirin lho. Dan gila kau berdaya pancoran ini kau tembun lebih tegi dan tuh. Itu salib. Tadi kapi ni kok pangeran abri napa abri pakai wasilan apa ten? Wasilan. Panjenengan ngerti dan tak pakai wasilan ten?
Bula tak oleh nganggep dari bula, tak oleh. Ngerti? Oh, dari yang tak oleh dente niko. Pola na bula semua bisa ngocak dente niko, bisa aguli, peguli serang. Pangeran. Bula bisa ngerti dente sebelum ngerti siapa? Pangeran. Berarti kena kau ngerti niko dari serang. Benih dari bula, dari semeguli colok bula. Betul lah. Tapi panjenengan, iya dari pangeran, keng pakai wasilah jia. Kapira dari pangeran, tekeng pakai aing je pakai saniu jia. Terus saniu nanti roman kira kinder, mengenai ko oleh manis sama oleh manis nape ku somor, atau bah aing dari saniu ni ko. Lekinten kenapa? Kena saniu nabi kini ko teromat ketono ni peneng. Padahal saniu je jelas nape ku dari kuste Allah telkeng pakai saniu jia. Betul lah, betul. Benih kopi dari pangeran, kena dari pangeran, kopi dihina, itu keleroh namana. Jadi kopi ini kok kopi dari Gusti pangeran engkeng pakai wasilah. Le wasilah nak dintor kein. Betul, jote tole. Anapa? Me bisa ngerasaki letet iman sebeda lem de nak dintor. Boleh saya nape gua? Ini kau sengalirin, terus praktek kaki gantidik, dan telo. Cok tertipu kelabun ilmu ketahui tempul kopi dari pangeran menghina orang. Cong, penorot dan kau nak canteng tua nak. Apa pak? Iku, beri kene kau semaraja bula. Siapa? Pangeran iku ah, lewasinan lebuang. Maka cepon de benda Allah alis kurli asyukura benda sengko wali wali daik benda reng tuan na pole senajan kapi dari sengko tapi engkau mujutaki reng tuan aja syukuran reng tuan na maka kapi aja dari sengko itu namanya hidup saling menghormati senang tapi tak senang benda dong lemula angko sekromate doh di pangeran wah di pangeran elang wasilah kali itu. Bukti nana pe orang apa jeng ada benda kemah wasilah na Ka'bah juta langsung do pangeran dan tu ni ke wasilah sampaian ngaji dan tengki wasilah ni kau cepon kahbit tenang ya kelebur kena ada Allah kelebur kena Allah kade termasuk perkara wajib yang dalam Islam tetapi melebur perkara Gusti Allah Taala. Anapa neko mek tetitan dene kesampurna iman semaragi panjenengan sareng bulekan to merasa tak merasakan nikmat iman tambah didik karena den to karena iman orang tidak sampurna karena iman orang tak sampurna launan bule hengke orang kalinto netepake dalam atine bahwa sabri nikmat sabri ledat niku pangeran niku yakin deh sabri nikmat pangeran sabri ledat pangeran sabri ledat setuju nih ikhlas panjenengan deer sate ada er padengan nyaman mon pangeran tak karep tak nikmat sakit panas gua matu tadi nah pangeran tak karep. Tetapi sabri nikmat kabeh sang guna pangeran wasilah niko. Gelak gua. Kudu yakin panjenengan bahwa sabri nikmat keledatan ji Allah Taala ben tak bisa beri tak bisa aparing selain pangeran. Mun Allah Taala tak beri ada sebisa meri. Mun pangeran meri ada setak bisa meri. Lamani alima toita. Mun panjenengan tak beri sade sebisa nyege lama ni age tidak ada yang mencegah lima atau tamun pangeran apa reng ada sebisa nyege makin lede kuma waktu ti kapi je pangeran le karena kapi sabri nikmat pangeran le iman akan ke aki buang benda aja rasa aki hu tadi sampian kut asoraki abene berkaki abene. Cek sampai adik romasa akung uta bebeder kene kan kila kun indan nafsi syarrun nas bede sampian mungku aben tibi tetibe cubeun orang yang jia engko baru kalin to etalaren cahaya kila kena ekun to persi dari kesombongan sebab anabe sekecil apapun sepan sombong sebeda dalam atin kali to bisa tak ada pusuk suar kena pangeran.
sekecil apapun. Artinya apa? Sekecil apapun sifat kesombongan dalam artinya engki kada tak bisa merasakan nikmat iman. Saya rasa aki kesombongan aben nyakulat tetap iman niko bahaya. Yang kumik nikmat iman padahal ngenikmati kesombongan aben aroma sebagus niko. Yang ku iman nah saya rasa aki padahal aroma saben lebih bagus saya kenikmatin. Seropa apa tak seropa? Seropa mau nabel aroma sahaja cina sobung benapin sama sekali baru deki kuntun eko nape ko merasakan mangka orang saya kelebur pangeran mesti engki kan tu ngalamin rendah seperti Nabi Sulaiman pernah tak kendain orang pak poloare engkau Sulaiman dan tak kendain orang Nabi Muhammad ngalamin kehinaan keasoran yang dalam dohir hina orang dengkadeng yang kikalinto etedek le neko na anda sakalinto hicopain tapi orang kalinto sekoja abdun kalinto aroma sakeset sobung penapena aben umpaman na hina orang ki aroma sasake ati berarti ki neko neko ki andik sepat aroma sa agung mun panjenengan dihina orang ingki kustela karbura aso de ku mapole ning sampean agung tetu umpama kene ko jeleng kocak jeleng sake ati berarti kene ko aroma sa koning betul lho mun langkar ongkong ku toju aben asor tak mikirin anape tak mikirin ya sorake orang tapi aben sibuk ngagung iki gustela Allah Ta'ala sibuk ngaku-ngaku Allah bani sibuk membela dirinya engkau dia paling bener dan to repot apa tapi tak repot ya om repot re ngaji memang kan muntro nape gua muntro bener aroma sa bener jauh ngaji nyaman untuk ngaji niko mundan tani ku dengar gua resiko no resiko aroma sa salah le aroma sa salah niko. Oh berarti sebener Gusti Allah Ta'ala moga-moga ilmu saya manfaat. Najan sekecil abin dia. Abin jaru. Deko sebenarnya bulan napa bareng ulum tepat tahlilan tok peton budon tek lu mungkin anu jan bulan. Pesen bi cahole lo mitaki sepura. Ya leko ni bi ulum. Iden tek kelulu meko. Jadi abid nyawan sepora sebanyak menabi pada kurang lebih dah yang kikarinto nyawan sepora ki umpama na ilmu kalinto salah ki dah bani dari napa dari bule mohon bener bani dari bule keng pangeran ngakui alat bule kena leser dari sampian le sampian sokoren dan tu dia komen tak sokoren pada ikhni komen tamu ikhu tak ye jawabin dah umpama metamu dah kenapa kan suari? Aduh sukum. Tak temu ni taju. Lepu abit. Lulu tak temu ni. Mulai boleh. Ilmu datang kia. Kalau beri pengertian. Remehkan. Tidak diagungkan. Antur boleh. Aku 10 tahun terang aki boleh. Aduh mahu. Sebenarnya dan tetap kenal boleh. Abdul Zikri fa'alamannahu. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadur rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.